الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ الْعَظِيمُ. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah sabdanya, kata beliau, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali mereka yang menolak untuk masuk surga. Para sahabat bertanya kepada beliau, "Waman aba ya Rasulullah?" Siapakah orangnya ya Rasul yang menolak untuk masuk surga? Jawab Rasulullah, "Man ata'ani faqad dakhalal jannah." Barang siapa yang mengikuti aku, maka itulah mereka yang akan masuk surga. "Wa man asani," dan barang siapa yang maksiat kepadaku, "faqad aba," itulah mereka orang yang menolak untuk masuk surga. Jamaah rahimakumullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu bukan hanya menyatakan aku adalah umat Rasul yang setia kepadanya dan kemudian itu dinyatakan berulang-ulang. Tetapi kemudian kata-kata itu tidak menjadi kenyataan di dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan oleh Rasul jauh dengan apa yang dilakukan olehnya. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul justru dilakukan olehnya. Padahal ayat Al-Quran mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh," apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, "fakhudhuh," maka ambillah itu. "Wa ma nahakum anhu fantahu," dan apa yang dilarang oleh Rasul untuk kalian, maka tinggalkan dan jauhi. Jika orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan kemudian menyatakan cinta dan taatnya kepada Rasul, tapi kemudian
perbuatannya jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasul, maka mungkin akan masuk pada golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Amat sangat besar kebencian Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka ketika kita mengatakan taat dan cinta kepada Rasul, maka pada saat itu kemudian kita berupaya untuk mendekati apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata kita lihat dan menjadi kenyataan, banyak orang yang mengatakan saya umat Nabi, dan bahkan ketika ada orang yang menghina Nabi kemudian berdiri paling depan mengatakan aku akan menolong Rasul yang dihina oleh orang lain. Hal yang demikian bagus. Bahkan Sayyidina Umar termasuk orang yang begitu setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cinta dia dengan Rasul sampai dia katakan, "Jangankan Nabi Muhammad itu tertusuk senjata musuh, dia tertusuk oleh duri pun kulitnya aku tidak rela." Dan itu emosi beliau nampak ketika diberitakan kepada beliau waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia katakan barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat, aku penggal lehernya. Dia bawa pedang kemana-mana untuk mencari orang yang menyatakan Rasul wafat. Dan ketemulah dia dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kemudian Abu Bakar membacakan ayat, "Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha shay'a." Dan kemudian Umar langsung lemas dan jatuhlah pedang yang ada di tangannya. Dan dia mengatakan seolah-olah aku belum pernah dengar ayat itu. Padahal ayat itu dia hafal. Saking dia emosi karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kemudian tingkah laku kita umat Rasulullah jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita dalam segala hal perbuatannya, dan ternyata itu dilakukan oleh para sahabat dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan selanjutnya. Mereka berusaha sekuat tenaga mewujudkan, melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian mereka berlebihan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka perlu kita waspadai, jangan-jangan ketika kita mengucapkan saya mencintai Rasul, saya mengikuti Rasul, sementara gaya hidup kita jauh dari contoh teladan Rasulullah. Gaya hidup kita meniru orang yang bertentangan dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan saya membela Rasul, sementara tradisi kita jauh daripada tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan saya akan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara keluarga kita tidak mengikuti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal pendidikan, kata beliau, adibu auladakum bisalasati khisal. Didiklah anak-anak kalian dengan tiga masalah ketika dia masih kecil. Kata Rasul, hum bi nabiyikum wa hum bi ala baitihi wa tilawatil Quran. Tiga hal tekankan dalam pendidikan anak-anak kalian: cinta kepada Nabi, cinta pada keluarga Nabi, dan cinta kepada Al-Quran. Fa innahu jaa yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Quran itu di hari kiamat akan datang menjadi syafaat baginya. Pada ayat yang dibacakan di awal khutbah tadi, pada surat Al-A'raf ayat 157, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa mereka yang akan meraih keuntungan, yang akan mendapatkan keberhasilan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar, syaratnya ada empat. Syaratnya ada empat. Yang pertama, walladzina amanu bihi. Orang yang mengikuti Rasul, mengikuti dengan keimanan, dengan keyakinan bahwa yang diperagakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar, dan tidak ada keyakinan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cacat. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua tingkah laku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Rasul itu semuanya adalah dari Al-Qur'an. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dibuat, tidak ada yang direkayasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diarahkan, direkayasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu bih. Yang kedua, wa'azzaruhu, dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan dalam artian minimal membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menyuruh kita, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan kemudian mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti manusia biasa. Tidak dipermainkan, tidak diperolok-olokkan, tetapi dimuliakan demikian rupa. Sehingga kalau ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau, tidak kemudian diejek-ejek dan dipermainkan. Yang ketiga, syarat mendapatkan keberuntungan mengikuti Rasul adalah wa nasaruh, dan menolong apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolong dalam artian menghidupkan kembali apa yang ditinggalkan oleh umat dari tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah disabdakan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya, bada al-islam ghoriban wasayaudu ghoriban fatuba lil ghorba. Islam datang pada waktu itu asing, dan kemudian suatu saat dia akan datang asing lagi. Tuba lil ghorba, kata Rasulullah, berbahagialah mereka di satu saat dia dianggap asing. Wa man hum al-ghuraba, kata para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alladzina yuslihuna
ma afsadan nasu min sunnati. Mereka yang dianggap asing pada satu saat adalah orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku ketika sunnahku itu ditinggalkan oleh banyak orang. Jamaah rahimakumullah, perilaku Rasulullah ketika beliau makan, ketika beliau minum, ketika beliau tidur, ketika beliau berkata-kata, ketika beliau bergaul, semuanya adalah teladan yang baik. Orang yang meniru, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti santun di dalam pergaulannya. Bohong kalau ada orang mengatakan saya pengikut Rasulullah tapi kemudian dia sombong dan congkak dalam pergaulan, kasar kata-kataannya, senang menggunjing menyalahkan orang lain. Bohong kalau dia adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara dia gemar memecah umat, gemar untuk membuat tradisi-tradisi yang jauh dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, syarat mendapatkan keberuntungan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaba'un nur alladzi unsila ma'hum. Unsila ma'hum, dan mengikuti cahaya petunjuk yang diturunkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengikuti apapun yang digariskan di dalam Al-Quran, bukan hanya dibaca, dilantunkan, tetapi dilenyapkan, diresapkan di dalam kehidupan, diresapkan di dalam hati, dipraktekkan di dalam kehidupan kita, sehingga Al-Quran seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara umat Islam yang mengagungkan dan memuliakan Al-Quran, tetapi Al-Quran hanya dijadikan hiasan belaka. Jamaah yang berbahagia, jika empat hal ini dipraktekkan oleh kita, yang kemudian umat Islam ini nampak di dalam kehidupannya seperti kehidupan para sahabat dulu, nampak akhlak Rasulullah di dalam kehidupan hari-harinya, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa, maka siapapun yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tertolak dengan sendirinya. Kita kemudian kadang-kadang membela Rasul dalam artian kemuliaannya, sementara umat Islam jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah kemudian ada buku yang ditulis, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam tertutup oleh tingkah laku perbuatan orang-orang muslim itu sendiri. Tidak nampak keemasan Islam. Tidak nampak kejernihan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak nampak keindahan aturan Allah dalam kehidupan ini, disebabkan karena umatnya jauh dari contoh apa yang diperagakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kejadian yang sering berulang kali, penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya ditolak oleh kita dengan kata-kata, bukan hanya dibela oleh kita dengan demo, tetapi mari kita wujudkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan hari-harinya, dan itu bukti bahwa kita adalah orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti dalam perjalanan kehidupan ini, yang tidak suka dengan Rasul, yang tidak suka dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, akan datang setiap saat. Sehingga Rasul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau, kata Allah, ketika engkau dibohongkan,
maka rasul-rasul lain pun sama telah didustakan oleh mereka. Jemaah yang berbahagia, selama iblis masih ada, selama setan masih hidup, maka penolakan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala akan berulang kali datang. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul menjadi uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah ya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana inna sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansur man nasara al muslimin wa akhdhil man khadala al muslimin wa najina min al qawmiz zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ladzim yadhkurkum was'aluhu ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimissalah.